4 tips penting untuk ABO yang baru. Okay, assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Bagi yang tak kenal saya lagi, nama saya Muhammad Fazli bin Muhammad. Mungkin ada yang tanya apa tu maksud ABO. Okay, ABO tu maksudnya Amway Business Owner ataupun pemilik perniagaan Amway. Senang cerita, ahli Amway lah. Bagi yang baru join, kadang-kadang kita tanya apa kita kena buat ni, apa aku perlu buat, aku baru join. Okay, so dalam video kali ni saya nak cerita 4 tips penting untuk orang yang baru join ni. Okay, first kali ialah kita tukar barang yang dalam rumah kita dulu. Cuba barang-barang kecil yang Amway ada. Okay, contohnya, deodorant ataupun dish drop ni. Okay, ni antara barang-barang yang boleh katakan barang keperluan. Maknanya kita pakai setiap hari. Bila kita setiap hari, deodorant mesti pakai setiap hari kan. Dish drop ni, sabun cuci pinggan. Kita pakai setiap hari. Ni antara barang yang wajib kita adalah sebagai ahli Amway. Okay, sebab barang ni ialah keperluan harian kita. Barang-barang Amway ni kebanyakannya berkualiti. Contohnya, dua barang ni, deodorant ni nampak dia kecil tapi tahan 6 bulan ke atas. Lebih 6 bulan. Ada yang tahan setahun pun ada. Pakai satu botol je beli, tahan setahun. Untuk dish drop ni pun sama juga. Tahan 6 bulan, 8 bulan. Ada yang tahan setahun setengah pun ada. Walaupun cuci pinggan macam biasa, tapi beli sekali aja. Barang-barang Amway ni dia berkualiti dan tahan lama. Untuk permulaan, kita boleh start tukar barang keperluan kita slow-slow ke barang yang dijual oleh Amway. Contohnya, kalau sebelum ni kita pergi beli kat supermarket, lepas ni kita pergi beli kat kedai Amway lah. Kedai kita juga kan. Untuk permulaan, tak perlu jual barang pun. Kita tukar dulu barang keperluan kita. Kalau kita tengok barang yang kita perlu tu ada jual dekat Amway, kita belilah dekat kedai kita. Yang mana tak ada pun kita pergi cari kat tempat lain. Okey, yang kedua, bila kita dah guna barang-barang yang kita beli tadi tu, barulah kita start share dengan kawan-kawan. Bukan suruh menjual, okay, tapi kita share je. Contohnya, cerita kat dia, aku pakai deodorant ni tahan lama lah. Dah pakai 3 bulan, aku dah 3 bulan lah tak beli deodorant baru. Tu pun duk berlambak lagi, ada banyak lagi. Wangi pun wangi. So, bila kita share dengan kawan-kawan kita, dengan adik-beradik, saudara mara, mungkin ada yang berminat. Time tu kita jual lah. Jual lah dah. Tak apa lah, beli kat aku lah. Lepas tu sentiasa ingat yang kita nak pi share. Jangan pi jual. Kalau kita pi share, dia nak beli, tak nak beli, tak apa, ikut lah. Yang penting aku dah share kebaikan dia pasal barang aku dekat dia kan. Okay, yang ketiga, bila dah guna, bila dah boleh share dengan kawan-kawan, kita cuba untuk hadirkan diri ke majlis ilmu. Kalau macam dalam rumpun mesra, kita panggil house meeting, center meeting ataupun seminar macam tu. Sebab dalam house meeting ni, mereka akan ajak cara untuk share barang. Okay, mungkin kita dah beli dish drop, mungkin kita dah beli deodorant ni. Amway ada 800 lebih produk. Tak mungkin kita dah beli semua barang tu, betul tak? Okay, saya sendiri pun tak sampai 800 beli sebab orang akan beli mengikut keperluan. Mana barang yang kita rasa perlu baru kita beli. Jadi dekat house meeting ni, dia akan cerita banyak jenis barang. Kadang-kadang barang kita tak terfikir kata bagus. Nah, bila kita pergi house meeting ni baru temuk. Bagus rupanya. Macam ni rupanya cara guna dia. Macam ni rupanya cara nak share. Baru kita nampak tau. Banyak barang-barang yang bagus-bagus. Yang aku boleh share dengan saudara mara, dengan kawan-kawan aku. Dekat house meeting kebanyakannya kita akan belajar tentang produk dan tentang bisnes. Okay, nak lagi up lagi, join seminar. Rumpun Mesra ada buat banyak seminar. So join je seminar-seminar tu supaya kita boleh dapat ilmu tentang bisnes lah. Sebelum ni kita dapat ilmu tentang barang. Bila seminar kita dapat ilmu tentang bisnes, baru kita nampak, Amway boleh jana income ribu-ribu. Abang ni dah pi melancong merata satu dunia dia dah pi. Dia ni buat sebulan 20,000. Macam mana dia buat? Dekat seminar ni lah dia share. Ataupun bagi yang mana busy, tak sempat nak pergi seminar, tak sempat pergi house meeting, tak apa. Boleh belajar secara online. Sekarang dah canggih. WhatsApp boleh, Facebook boleh, YouTube pun boleh. So, mana yang tengah tengok ni, boleh subscribe channel saya. InsyaAllah saya akan upload banyak lagi info-info tentang Amway dalam channel ni. Yang keempat ataupun yang terakhir, bila kita dah pergi house meeting, join seminar, kita dah dapat ilmu tentang produk, lepas tu kita dah dapat ilmu tentang bisnes. Okay, poin yang keempat ni, bila kita dah tahu pasal bisnes ni, barulah kita pi share balik dekat saudara mara kita, dekat kawan-kawan kita tentang bisnes ni pula. Sebelum ni kita pi share produk, kali kita share lah pasal bisnes. Terutamanya bila kita first bulan pertama tu, sebab kita dah beli barang apa semua, dah jual sikit-sikit, bulan pertama dapat bonus. Dapat bonus tu ada statement. Kita bisa tunjuk kat kawan kita, aku buat ilmu ini bulan lepas dapat RM200. Nak tahu tak macam mana aku buat? Kawan kita dengar duit mestilah dia mau, siapa tak mau duit. Kita kongsi dengan dia macam mana kita buat. Daripada benda yang macam ni, simple saja, InsyaAllah bisnes kita akan berkembang dengan cepat.
Kepada ahli yang baru join, ingat ya, satu, tukar dulu barang rumah kita. Yang kedua, kita share tentang kebaikan barang kita. Okay, yang mana kita dah guna, kita share dengan kawan-kawan. Yang ketiga, kalau ada masa, cuba join majlis ilmu yang Rumpun Mesra buat. Dan yang keempat, bila dah kita dah ada ilmu cukup, kita rasa dah okey, barulah kita share tentang MBA dengan kawan-kawan kita. Okey, setakat ini saja. Saya harap dengan video yang pendek ni dapatlah membantu ABO-ABO baru yang baru join tu. Harap-harap dapat idea lah macam mana nak start dengan bisnes MBA. Okey, kalau anda rasa video ini berguna, ada information yang bagus, boleh share dengan kawan-kawan. Okey, boleh like. Okey, kalau ada persoalan, boleh komen kat ruangan bawah ni, ruangan komen. Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu channel ni. Jumpa anda dalam next video. Terima kasih. Check it.